Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sinyo Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial ini ya guys, di layar ya, Windows 10 dengan masalah automatic repair ya. Windowsnya udah rusak, cara mengatasinya ada beberapa cara. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 4 cara ya untuk mengatasi masalah ini. Oke, langsung aja kita lakukan cara pertama ya. Oke, langsung aja keluar ini, kita langsung klik advanced option. Oke, keluar ini teman-teman pilih troubleshoot ya. Nah, keluar ini teman-teman pilih advanced option. Nah, di sini pilih startup repair ya. Biasanya kalau Windows-nya dengan kerusakannya tidak parah, teman-teman langsung bisa masuk Windows ya setelah keluar ini ya guys. Nah, ini untuk laptop saya tidak bisa, masih tetap sama untuk gejalanya. Nah, oke, langsung kita lakukan cara kedua ya. Oke, kita restart dulu ya guys untuk laptopnya. Oke, keluar ini kita langsung advanced option lagi. Keluar ini pilih troubleshoot lagi. Oke, keluar ini pilih option ya. Langsung kita pilih CMD command prompt. Nah, di sini kita pilih user ya guys. Oke, klik. Nah, di sini kalau teman-teman ada password silahkan masukin password, kalau enggak langsung kita pilih continue. Oke, kali ini keluar command promptnya guys, CMD ya. Oke, di sini teman-teman ketik aja C.2 lalu enter. Kemudian silahkan teman-teman ketik lagi dir ya, dir. Nah, di sini teman-teman langsung keluar ya guys untuk program filenya ya. Jadi biasanya kalau misalkan belum keluar, teman-teman pilih di D.2 ya, sampai pokoknya ketemu program filenya ini ya. Nah, oke, karena udah ketemu, teman-teman ketik aja cd slash cd slash windows slash system 32. Slash config ya, config. Oke. Config. Oke, kita langsung enter ya guys. Nah, selanjutnya teman-teman ketik md backup. MD backup. Oke, enter. Nah, setelah itu teman-teman ketik copy bintang titik bintang spasi backup ya. Backup, enter. Nah, oke, keluar ini teman-teman lanjut ketik cd spasi regback ya. Oke, enter. Oke, selanjutnya ketik dir lagi, enter. Nah, teman-teman ketik copy bintang titik bintang spasi titik titik ya guys. Oke, enter. Nah, keluar ini selanjutnya teman-teman ketik all. Nah, ini udah copy ya untuk filenya. Oke, langsung ketik aja exit ya guys. Nah, setelah keluar teman-teman pilih continue ya. Nah, biasanya restart sendiri langsung preparing automatic repair ya. Nah, setelah ini biasanya kalau berhasil teman-teman masuk ke Windows normal ya. Nah, oke, itu aja untuk cara kedua.
Kalau teman-teman belum belum bisa juga, teman-teman ikutin langkah yang ketiga ya. Oke. Keluar ini teman-teman langsung pilih advanced option. Seperti biasa, teman-teman pilih troubleshoot ya. Nah, keluar ini teman-teman pilih advanced option. Nah, di sini teman-teman pilih sistem restore ya, guys. Nah, kita akan coba pakai restore ya, sistem restore ya. Kita restore. Nah, oke, keluar ini teman-teman pilih next. Oke, kita tunggu. Keluar ini teman-teman pilih yang atas ya. Oke, kita next saja. Nah, ini keluar ini pilih teman-teman pilih yang atas. Yang ini ya, dicentang ya, kalau bisa dicentang teman-teman centang pilih. Nah, teman-teman pilih next ya. Nah, karena punya saya nggak bisa, kemungkinan punya saya tidak bisa sistem ini ya. Nah, teman-teman kalau bisa biasanya pilih next. Kita lanjut next next terus. Nah, nanti teman-teman restore sendiri langsung ya. Nah, otomatis restart otomatis sendiri. Nah, nanti kalau misalkan bisa langsung Windows normal ya. Oke, kita langsung ke lakukan cara yang keempat. Ini adalah cara yang terakhir ya, guys. Masuk ke command prompt. Oke, langsung aja keluar command prompt. Kita di sini ketik notepad ya. Nah, ini adalah backup data ya, untuk jika teman-teman ada yang penting sebelum install ulang, biasanya kita backup dulu datanya yang di sistem ya, kita masukin di folder D. Kalau misalkan teman-teman folder nggak ada folder D, teman-teman bisa pakai flash disk atau external hard disk ya. Oke, langsung aja kita lakukan cara backupnya ya. Langsung aja kita pilih file. Oke, kita open ya, guys. Open. Nah, di sini ini caranya kita bukan ini ya, kita langsung ke disk PC aja ya buat backupnya ya. Nah, di sini saya ada dua partisi C dan D. Nah, saya backup untuk data yang di C ya. Kita backup ke folder D, local disk D ya. Oke, kita coba buka, kita cari untuk datanya di mana ya. Kita coba lihat dulu. Biasanya di sini ya, guys. Di user. Nah, biasanya di sini ya, di download. Oke, kita coba lihat dulu, kita ganti ininya ya, guys. Alkal ya. Kita ganti dulu. Nah, ini dia udah keluar semua ya, guys, untuk jenis filenya. Kita masuk ke folder download dulu. Kita lihat-lihat dulu ya untuk datanya di mana aja. Karena ini punya customer saya, jadi saya mesti cek dulu ya, guys, satu-satu ya datanya di mana aja ya. Oke, di sini tidak ada, coba di video nggak ada. Oke. Kita copy yang ini dulu ya, guys. Kita copy yang di desktop dulu. Kita oke, kita masuk ke local disk D. Nah, di sini langsung kita pastekan aja ya.
Nah, ini kalau misalkan bulat begini tandanya lagi ngopi ya guys. Kita tunggu saja sampai tanda kursor normal. Oke, ini berarti udah masuk semua. Kita refresh. Oke, ini udah masuk ya guys. Oke, kita lanjut copy yang lain ya guys. Oke, gitu aja terus ya guys untuk caranya. Oke, kalau udah selesai langsung aja kita exit ya guys. Kalau udah copy semua kita exit. Oke, keluar ini kita matikan dulu ya guys untuk laptopnya. Oke, teman-teman bisa siapkan dulu untuk Windows boot table Windows 10 atau 11 nya. Nah, oke, kita masuk BIOS dulu. Nah, di sini saya udah siapkan ya untuk bootable Windows 10 ya, karena saya mau install Windows 10. Saya colokin dulu langsung ke laptopnya ya. Oke, saya setting-setting dulu untuk BIOS-nya. Ini saya ganti dulu ya guys untuk white supportnya. Oke, untuk kayaknya udah semua, kita langsung save aja. Kita langsung masuk boot ya, bootnya teman-teman bisa tekan F12 ya di keyboard ya. Nah, keluar ini pilih yang UEFI generic, yaitu flashdisk saya ya. Oke, kita enter. Oke, keluar ini pilih Indonesia aja. Oke, pilih I don't have ya, produk key. Pilih yang Windows Pro aja ya guys, 10 Pro. Oke, kita next. Oke, kita centang ininya, agree. Kita next, kita pilih yang custom. Nah, di sini teman-teman jangan sampai salah hapus partisi ya guys. Nah, di sini ada dua partisi ya, yang buat data sama buat sistemnya ya guys. Nah, ini biasanya yang tiga ini buat sistem, kayak tiga kata 1 2 3 sistem ya. Nah, yang keempat ini data ya. Nah, ini data ya guys, jangan diapa-apain ya. Oke, kita hapus dulu satu-satu ini. Oke, kita hapus. Kita hapus satu-satu, kita delete. Kita delete. Oke. Nah, ini udah delete ya. Nah, biasanya kalau laptopnya udah lama Windows-nya, nah di sini biasanya ada sistem recovery ya. Nah, di sini juga harus dihapus juga ya, guys. Untuk sistem recovery-nya. Mungkin ini belum terlalu lama jadi nggak ada. Jadi oke, langsung kita next saja. Oke ya guys, nah, untuk tahap penginstalan sedang berjalan. Oke, kita sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Nah, teman-teman bisa melakukan di rumah ya guys. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, teman-teman bisa share sebanyak-banyaknya
ke teman-teman kalian atau ke media sosial biar merasakan manfaatnya ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih.